itu kadang-kadang ngeselin, kadang-kadang ngangenin. Iya, kalau nggak ada tuh kadang-kadang bawaannya gue mual. Menurut gue, Pak RT itu orang konsisten. Budek-budek terus, nggak mau penyakit yang lain. Ini budek aja. Karena nggak ada lagi. Iya kan? Dia disuruh ke klinik aja nggak mau. Nggak mau. Kalau dia ke klinik berarti dia sembuh. Sembuh. Nggak dapet job lagi. Ada tau. Yang bayar. Makanya seperti halnya kayak gue. Gue suruh operasi plastik ke Thailand. Gua gak mau. Kenapa? Lah gua kan lakunya di jeleknya. Kalau gua gantengin belum tentu gua laku. Siapa bilang lu jelek? Lu tuh cakep. Cuma? Cuma gak ada yang tahu. Nah, itu. Oke. Buat semuanya, mari kita berdoa untuk Pak RT. Biar Pak RT sembuh. Jangan sembuh. Oh jangan sembuh ya. Ya jangan sembuh dan berdoa untuk saya supaya saya tidak ganteng. Oke, karena semua sudah berdoa, kita juga akan berdoa setelah ada apa yang ada yang setelah yang satu ini. Iya. Saya lagi ngopi tadi. Oh, lagi ngopi. Apa kabar Bang Haji? Baik. Keburu Bang Romi. Silakan. Ya, Bang Romi. Bang Romi. Idaman saya. Wah, favorit idaman. Ya. Iya, idaman. Ini kalau boleh saya bertanya, ada apa ini? Bentar dulu, sebentar, Pak. Situ sih dari tampilan udah bagus, udah banget bawa gitar ya, terus sama pakai kacamata. Ngapain bawa beginian? Kredit. Tidak tahu. Apa? Ini daftar lagu. Saya tulis. Biar nggak lupa. Malum lagu saya kan beribu-ribu. Iya. Jadi saya suka lupa. Oke. Jadi buat lihat-lihat seperti itu. Iya. Tapi jangan terlalu banyak baca. Takutnya nanti ada lubang. Akhirnya gali lubang tutup lubang. Iya. Bisa aja. Banyak tulis. Silakan dicoba. Ini enak sekali. Ini kan kopinya Bang Romi. Iya. Ada lagunya. Ada lagunya. Kopi. Tet. Judi. Judi dong. Judi ya. Masa kok. Bang Romi. Iya. Waduh. Penampilannya beda hari ini. Topi baret keren banget tuh. Bukan topi, rambut. Ini kebetulan rambut saya dibikin seperti baret. Karena saya suka sekali sama baret. Suka sama baret. Betul. Rambutnya baret. Jangan sampai dua kali, nanti bisa baret-baret ya. Berdarah. Tapi saya senang sama Bang Romi ini. Kenapa? Ya. Karena pemusik ya. Jadi walkman-nya dipakai kemana-mana terus ya. Saya ingin memperkenalkan Bang Romi dengan seseorang. Baiklah. Ada Ani di sana. Kamu pergi dari rumah karena kau sudah tidak mencintai aku lagi. Bukan begitu, Roma. Ini bukan zaman. Atau kamu suka kalau aku menderita? Bukan begitu, Roma. Bukan begitu, Roma. Aku tahu kau lebih memilih Insinyur Danang dibanding aku. Iyalah. Oke. Siapa itu Insinyur? Nani. Aku sangat menderita dengan semua ini.